Masak dengan Jepang. Oke. Jam 5. Kita udah sampai di Palawangan Sembalun. Seperti biasa gue lagi bawa rombongan kali ini 4 orang ke Rinjani. Luar biasa nih, lagi sepi banget lumayan hari ini. Tuh, ini dia sekelilingnya, dan kebetulan cuaca itu lagi cerah banget. Mantap, luar biasa. Tuh. Belakang danau kita kelihatan. Nah, dan kali ini gue mau sedikit mendokumentasikan masak porter gua. Oh alah, mantap, langsung disediain kopi coy. Ah, luar biasa. Bentar lagi kita mau masak. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada apa aja bahannya, Pak? Ada cheese. Wortel, sama kol. Kol. Cabai harus ada bawang muda. Bawang muda. Itu harus pakai bawang muda ya, Pak? Iya, harus pakai bawang muda. Kalau pakai bawang tua? Bawang tua karena sudah keriput. Harus bisa pakai yang muda-muda. Siap. Masak capcay sama ayam kecap, Pak? Iya. Ayam kecap sama ini dia udah masak tahu juga nih, sama tempe tadi digoreng. Tahu sama tempe cuma digoreng doang. Yang sedikit ribet itu kita masak capcay sama ayam kecap ya. Mumpung masih siang kita gas. Itu apaan, Pak? Mana? Terong. Hai dah, kok peot gitu terongnya? Ya, yang namanya kita aja hampir peot sampai sini saking panasnya itu. Oke. Kita mulai masaknya. Dan kita ini yang harus tidak apa, harus Pak? Hadir ini. Harus ini ada. Harus ada kalau capcay bawang sayur. Apa bawang sayur tuh? Bawang daun. Daun bawang. Daun bawang. Iya, bawang pre kalau. Bawang pre. Kalau di Jawa itu daun bawang namanya, Pak. Iya. Oh, ini kan di Lombok, Pak. Iya. Di Lombok. Oke. Iya. Ini dia, kita potong-potong dulu daun bawangnya. Nih bawang motong-motongnya jangan gede-gede, Pak, harus tipis-tipis, Pak ya. Biar bisa ditelan. Kalau gede-gede enggak bisa ditelan nanti. Nah, ini kolnya. Oh, buncis ini yang wortel udah dipotong-potong, Pak. Oke. Oh, ini seger banget kolnya. Mana lagi? Apa lagi, Pak? Ini dia. Oh, mau bikin air hangat lu? Ya, tuh. Tawarin air hangat. Mau ngeteh ngopi? Oke. Sambil lalu si Bapak bikin teh buat peserta, sambil lalu Bang Ikin motong-motong sayur. Karena menu sore ini capcay sama ayam kecap. Next kita potongin bawangnya. Ini semua, Pak, serius, Pak? Enggak sih, yang tiga. Tiga aja. Tiga swing. Tiga gini kan? Oke. Ini dia bahan-bahannya. Ada bawang putih, bawang merah, bawang daun, terus ada kubis, apa? Kubis, kol, ada wortel, sama ada kacang panjang atau buncis. Oh, buncis ya? Beda. Sorry. Kacang panjang itu betul itu ada loh kamu yang. Betul. Ya? Ini ini kan yang diiris. Ini yang diiris. Iya, iya, kacang panjang. Hei, berantem sudah kita nih gara-gara kacang panjang atau buncis. Oke. Ya, gimana, Pak, selanjutnya, Pak? Ini selanjutnya ya. Di apain dulu? Dimasukkan dulu. Dimasukkan ke mana? Nyalain dulu kompornya, Pak. Iya, itu. Pak.
Minum teh dulu, jangan nano dulu. Nanti kepo kalau kalau udah minum teh. Kepo bukan kepo. Aduh mas. Angkat dong anu matrasnya. Biar nanti diangkatin. Nah, bawa dia matrasnya aja ya. Udah panas Pak minyaknya? Iya, sudah. Iya, sip. Masukkan ya, bawangnya. Bawang, iya. Oke. Dulu. Ih, mantap sudah. Tunggu sampai matang Pak ya, sampai wangi ya. Betul-betul wangi. Sampai wangi. Iya. Siap. Masak dengan pemandangan yang wih the best sekali di depan danau Segarana. Wortel dulu. Ini suaranya itu loh bikin lapar. Bikin lapar. Mantap. Mantap, iya. Terus diaduk, Pak. Ini jangan terlalu banyak minyak. Oh, jangan terlalu banyak minyak? Iya. Kenapa kalau terlalu banyak minyak? Terlalu banyak minyak membuat karena ini bahannya kering. Jadinya apa jadinya? Yang membuat agak sedikit empuk. Taruh air dulu sedikit. Oh. Iya. Kasih air biar agak empuk ya. Iya. Setelah ditaruhkan air jadi empuk, semua jadi empuk, minum terus kopi dulu. Oh, minum kopi dulu. Minum kopi biar apa, Pak? Ya, biar empuk. Oh, biar empuk. Siap, saya juga ngopi dulu dah. Mantap. Iya, bagus. Minum kopi dulu. Kita masak buat berapa orang Pak? Buat 8 orang. Peserta kita kan 4 orang. 4 orang. Bapak 1, saya 1, terus Bagus 1 sama Bang Ikin jadi 8 orang. Oke, mantap. Oh ya ini Pak. Ini apa nih Pak? Nasi. Nasi. Udah matang? Iya. Ini mantap nasinya 2 menit lagi matang. Tinggal 75. Lupa saya tadi enggak videoin pas ininya. Matangnya? Masak nasi. Enggak, masak nasi. Enggak apa-apa lah. Nasi udah matang, udah kering tadi. Oh, siap. Udah matang belum, Pak? Apanya? Hey, ini udah 5 menit ini. Berapa menit, Pak, kita nunggu supaya matang mana sayurnya ya? Ya sekitar 10 menit lah. 10 menit. 10 menit baru dimasukkan. Apa? Baru berapa menit ini? Ya, itu dia, baru 7 menit. 7 menit. Sorry. Sorry, saori. Sorry. Kalau sorry itu maaf, Pak. Iya. Itu bahasa Sasak. Oh, berarti sorry. Iya, saori. Nah, kita masukin bumbunya. Bumbu selanjutnya apa tuh, Pak? Iya, ini bumbu. Apa itu, Pak? Namanya? Apa itu, Balit? Merica. Merica, ladaku. Lada. Ini belum dikasih bumbu apa-apa ya? Belum, baru cuman belum dikasih ladaku. Iya. Up. Nah, biar anget. Biar anget. Soalnya kan di Rinjani ini suhunya lumayan dingin, jadi kita harus kasih yang anget-anget ya. Ajinomoto. Ajinomoto. Nah, ini tuku. Ajinomoto cap mangkok merah. Ya. Takarannya gimana, Pak? Takarannya? Apa kan sekitar setengah sendok, setengah gram lah. Setengah gram. Seperapat Makan jadi. Sendok makan. Seperapat. Kebanyakan lah. Kurang dari seperapat. Segitulah sudah ya, cukupnya. Ini masako rasa sapi. Mana sapi? Itu dagingnya itu, rasanya. Rasa ini gitu. Ada gambar sapi ya. Oh, ada gambar sapi, jadi rasa sapi ya. Oke. Tuangkan seberapa gram, Pak? Ya. Coba lihat. Oh, secukupnya lah ya. Iya. Yes. Ya. Terus aduk lagi, Pak, enggak? Iya, aduk lagi. Aduk lagi. Nah. Panasnya ini. Iya. Bau-bau mateng wortelnya langsung dimasukkan kubis. Kubis. Iya. Oh. Iya. Saya kalau kubis itu matangnya cepet apa ya? Iya. Jadi belakangan dimasukinnya. Iya. Kalau kubis 5 menit mateng. Iya.
Apa Baya? Tapi kalau apinya nggak nyala nggak mateng nih kok. Mateng dah. Mateng nyala apinya. Oh nyala. Langsung dicek dia. Air panas ya. Ya habis. Ano masakan lagi. Masak lagi air panas. Masak lagi. Oke. Okay. Ya. Tambahin masako, terus tambahin apa itu pak? Mau tambahin apa lagi tuh? Apa sih? Iya lagi. Oh. Ini tambahnya kurang garam. Oh itu? Itu emang cara apa? Bapak ya bukan si Ano, dari baunya aja saya bisa tahu bahwa itu belum dikasih garam. Oh coba saya nangkep baunya pak. Ah kalau bau belum taruh garam agak sedikit amis-amis lah. Gitu. Dari masako, dari picin, dari apa namanya tuh? Ajinomoto ya, iya. Dari lada juga. Nah ini melengkapi apa itu? Halal. Halal, oh iya. Halal kan itu? Iya halal bener. Iya. Jadi pakai harus garam pakai yang halal pak ya? Iya harus. Kalau misalnya nggak ada label halalnya berarti jangan karena ya? Tidak dihalalkan oleh MUI. Oke. Okay. Itu ngasih garamnya gimana pak? Alangkah garamnya dikurangin dulu. Nanti kalau kurang ditambah lagi. Oke. Oh ini jadi ini kesini pak? Ya memang itu sudah ada anunya. Teknisnya. Jadi istilah tahu chef kan harus. Oh iya benar. Kayak di tipi-tipi gitu. Iya. Jadi lempar garamnya itu harus sebagian iya, masuk sini, sebagian keluar. Iya, berarti itu kurang halal yang. Oh iya itu kurang halal. Siap. Iya ya kalau sudah terbuang berarti kurang halal itu. Kita jilat di. Iya jangan. Satu sama debu. Biar higienis so ya. Iya. Masakan kita biar tetap higienis. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong kok lama matangnya pak ya? Ini sudah bisa dikatakan setengah matang, makanya kita mau cicipi dulu. Oh, gimana nyicipin? Wih, Aisyah. Sumpah, kenapa? Enak kali. Oke, aduk terus. Ini dia hasilnya. Sayurnya udah mateng. Wih, dari warnanya sih lumayan menggoda. Ngebul dari apa asapnya aja udah kecium bau-bau enak, pak. Sekarang masak apa, pak? Ini saya buatkan ayam. Ayam kecap. Apa? Kok nggak bikin ayam geprek, pak? Ayam geprek karena tidak ada anunya di sini. Apanya? Alatnya. Alat buat gepreknya. Ini bagi abang-abang suka paha atau suka? Saya paha kanan biasanya. Paha kanan. Dada suka dada? Suka. Oh, suka lah. Dua. Biar enggak gede sebelah. Oke. Sambil lalu yang lain juga baru pada sampai, baru pada bikin tenda, safety camp segala macam. Kita udah sampai duluan tadi dan udah prepare untuk masak lebih awal. Oke, next kita masak menu selanjutnya yaitu ayam kecup. Ayam kecup pak ya? Iya. Nah. Ini sengaja kita anukan cabai sedikit. Oh kasih cabai. Iya. Itu cabai. Biar ya soalnya kita posisi kita di Lombok supaya ikut kelombok-lombokan sedikit. Oh siap. Ya. Jadi harus pakai Lombok ya? Lombok. Ini kan daerah Lombok ini ya. Bahkan posisi Renjani ada di tengah-tengah Lombok ini. Pinggir dikit pak, Lombok Timur. Oh iya. Iya. Oh, iya. Iya tapi ada juga ya pinggir dikit ya. Oke. Tadi cabai dimasukin pak ya. Iya. Goreng dulu cabai sedikit. Terus kasih garam sedikit. Iya. Okay. Terus Ajinomoto campakok merah. Ajinomoto dulu pak. Ajinomoto ya? Iyalah. Oh itu dulu. Udah kedung. Oh udah kedung. Ya. Wah, baru Ajinomoto ya. Iya, Ajinomoto. Kita kan mau masak ayam, pak. Iya. Tapi kok itu masakonya rasa sapi? Nanti campur rasanya.
Ya, jangan ini makanya jangan ngomong tadi. Mas Zakian, Mas Agung itu. Siap, siap. Ayo, oke, guys, kasih air. Wuih. Wuih deh. Mas Jepang. Ada api-apinya. Luar biasa. Emang ini kayaknya harus duel sama Sep Juna nih masa ini. Cabe, terus Royco, Ajinomoto, garam, kasih dia saus. Karena dibiarkan supaya sedikit mengental, kecap apanya, sama saus cabe supaya meresap di ayamnya nanti. Itu diapain supaya meresap? Dikasih kental sedikit. Kasih kecap ya? Kecap, ya banyak sedikit kecap. Iya. Oke. Oke. Iya. Nah, diangetin lagi. Nah, jadinya biarkan mengental dulu. Oh, tunggu dulu ya? Iya. Siap. Nah, ini tidak perlu dikasih lada karena dari kecapnya kecap cabai. Uh-huh. Ada gambar cabai. Oh iya. Ya, ada juga lombok. Uh-huh. Ya, jadinya tidak perlu dikasih lada lagi. Oh. Karena sudah lada. Sudah lada. Sudah pedas lah. Oh, sudah pedas. Kamu jangan bilang lada itu. Iya. Iya. Banyak apa aja? Wih. Iya sih. Kok disimpan di bawah, Pak? Iya, supaya kalau saya ambil ayam dulu. Oh, ya. Ini dia ayamnya. Iya, itu. Kebetulan tadi ayamnya udah kita goreng setengah matang di bawah ya. Nah, ini dia ayamnya. Ada paha, karena tadi ada yang request paha, Pak ya. Iya, paha semua ya. Sudah. Oh, kasih perempuan aja itu dada satu ya. Iya, boleh. Ya, karena saking chef-nya adil, terpaksa ada peserta saya satu perempuan. Minta dada dia. Minta dada, ya. Oke, kasih dada. Jadi kasih dia dada paha satu. Paha tiga, dada satu. Dada satu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya di. Ya, siang. Ya, tar dulu kecilin dulu apinya. Iya. Nah, itu. Setelah ya di orek-arek gitu. Orek-arek, dioseng-oseng, Pak. Dioseng-oseng. Diaduk. Oh, kamu mau yang begini? Boleh satu. Hah? Boleh satu. Iya. Nah, berarti tambah satu tambah lagi. Satu. Tambah dua. Iya. Ini dia. Iya. Nah, tambah dua berarti ya. Jadi 6 potong. Hah? Nasi? Sini, pete ya. Bungkus nasi, no. Tunggu dulu. Enggak dikasih air, Pak? Air boleh. Oh, air boleh. Ya. Terbalik, Pak. Oh. Itu corongnya di sini. Supaya 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 meresap ya. Bumbunya. Nah, apalagi, Pak? Ini khas yang belum kita apa? Mana itu? Oh, serai. Ya, ini kan tak dimakan ini. Cuman dikasih supaya bau-baunya ya. Bau-bau serai dia. Oh. Ya. Biar anget juga. Iya. Oh. Nah. Jadi dikasih serai dia. Iya, serai. Nah, nanti kalau di danau kita makan ikan sambil makan serai. Sambil makan serai. Oke, aduk lagi, Pak, biar meresap bumbunya. Menu kita udah masak kecap, semua, udah matang ayam semua. Ayam kecap, ya. Sama capcay. Sama capcay. Ada capcay, terus ada tahu tempe. Ada tahu tempe, nasi. Ada ayam kecap. Iya. Nasi. Sama yang pasti ada nasi. Iyalah. Ya. Makan nggak pakai nasi? Gimana, Pak? Oke, perfect. Oke, sudah bisa disajikan. Sudah. Nah. Oke. Iya. Udah lagi, terus tempenya. Tahu. Oh, tahu. Tempe.
Sama ayam ya? Sama ayam. Sip. Oke, ini dia jadi udah siap dinikmati dan siap dimakan, Pak ya. Lalu Pak Kin, kita bikin 4 porsi berarti ya. Oke. Ya begitu, jadi kurang lebih kalau kita di gunung masak, jadi nggak usah nggak lama-lama, kurang lebih barusan kita masak berapa, nggak sampai 1 jam Pak ya masak? Nggak sampai, sekitar 30 menit ya. Ya. Yang lama itu masak nasi Pak ya? Yang lama masak nasi, kalau sayur-sayur di bakso. Nggak terlalu lama ya? Cuma yang lama itu nasi saja. Itu pun nasi kita buat porsi untuk ukuran 10 orang ini, supaya nanti pas bisa nambah. Iya benar. Ya. Iya. Barsaninya no. Bang mau paha atau mau dada? Paha ya. Paha aja ya. Oke. Okay. Langsung aja ya. Nah, langsung aja kasih. Nanti kan mau bikin empat. Nah, apa dua-dua dulu. Kasih aja langsung. Tuh, udah lapar mungkin. Itu. Khusus ya, anu wanita. Oh, wanita. Kita utamakan perempuan itu. Soal kita lahir dari perempuan, jadinya utamakan perempuan. Betul itu. Quotes of the day. Apa itu Rob? Quotes of the day. Utamakan perempuan karena kita lahir dari perempuan. Jadi dulu yang perempuan ya. Surya, ini tembakau. Itu si Surya nggak ada rasa, bukan rokok Surya. Dikira dia rokok Surya. Dikira rokok Surya karena dia merokok itu. Kalau memang sudah anu Surya tidak merasa ya, ya tembakau. Iya. Ya. Tap sudah. Masukin. Ini pegang dulu. Satu lagi Pak. Mantap jiwa dan raga. Mantap, dan ini dia sunset sore hari sore ini. Luar biasa. Oke, akhirnya selesai juga masak-masaknya. Dan dikarenakan ini kita udah mulai masuk jam 6:30, udah mulai gelap tuh. Di luar udah mulai gelap. Nah, waktunya kita makan-makan. Udah selesai. Ya, kayak gitu mungkin kurang lebih gambaran ketika porter-porter di Rinjani masak ya. Tapi kalau misalnya lagi bawa rombongan banyak, itu biasanya pakai kompor gas gitu kan. Contoh kayak kalau gue bawa peserta di atas 30 orang itu udah pasti pakai kompor gas, terus pakai kuali yang memang lebih gede gitu kan. Tapi dikarenakan ini cuman 5 orang, jadi ya untuk alatnya pun pakai kuali-kuali kecil dan pakai kompor biasa. Gitu mungkin kurang lebih. Gue makan dulu. Oke, terima kasih.